Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi, ayo yang semangat ya. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, kakak senang pada hari ini kakak bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya. Adik-adik semangat? Nah adik-adik, pagi ini sebelum kita memulai ibadah Eagle Nest pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa dulu. Ya, adik-adik berdoa dulu kita sama-sama ya. Ayo siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kita memuji nama Tuhan. Kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu untuk pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kami nafas kehidupan yang begitu luar biasa. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami Eagle Nest. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak yang akan melayani pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang ada di rumah, biarlah Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kakak mau tanya dulu ini. Siapa adik-adik yang punya peliharaan di rumah? Oh iya, ada. Apa ada, Dek? Ada yang punya kucing, ada yang punya anjing, ya, ada yang punya burung, dan masih ada yang mungkin ada yang punya kelinci. Nah, tapi tidak ada yang punya peliharaan binatang gajah ya? Ah, enggak ada, karena binatang gajah adanya di kebun binatang. Yo, siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Waduh, ternyata banyak yang sudah pergi ke kebun binatang, ya. Adik, pagi ini kita juga akan memuji nama Tuhan bersama-sama dengan binatang-binatang ciptaannya Tuhan. Adik semangat ya, ayo kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian dari terbit matahari. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan.
Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Siapkan hati adik-adik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Datang padamu. Siapkan pikiran adik-adik, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dengan sungguh-sungguh kita akan sembah Tuhan, kita akan tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Kalau kami diberi kesempatan untuk kami bisa beribadah di tempat ini, Tuhan. Bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Kau mengurapi kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Wah, lama sekali ya kita nggak ketemu. Kak Yuli kangen loh. Adik-adik kira-kira kangen juga nggak ya sama Kak Yuli? Ternyata kita saling kangen, saling merindukan. Nah, Kak Yuli saat ini sedang naik jerapah. Wah, asik ini di tengah hutan. Hutannya bagus sekali. Ada bunga, ada pohon, ada binatang-binatang. Wah, keren. Ini semua ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, Kak Yuli akan sampaikan firman Tuhan. Tapi Kak Yuli mau turun dulu dari jerapah. Takut juga nih kalau jatuh. Yuk, kita semua akan dengerin firman Tuhan. Yuk, yang tidur-tiduran bangun dulu. Duduk yang manis. Yang lagi maem, berhenti dulu. Supaya bisa denger dengan sungguh-sungguh. Yang lagi mainan lari-lari, duduk yang manis. Ya, supaya kita dapat berkat firman Tuhan secara utuh. Nggak dicuri oleh siapapun dan oleh si jahat. Ya, Kak Yuli mau cerita tentang seorang wanita. Ya, wanita ini bernama Dorcas. Siapa adik-adik? Dorcas. Ya. Dorcas ini juga disebut Tabita. Siapa? Tabita. Nah, Dorcas ini seseorang yang banyak sekali berbuat baik. Ya. Suka berbuat baik dan suka memberi sedekah. Ya, jadi Dorcas ini baik hati dan murah hati. Apa toh Kak Yuli baik hati? Baik hati itu suka menolong. Ya, murah hati? Kalau murah hati itu suka memberi, suka berbagi. Nah, satu saat ya, Dorcas ini kok pusing ya? Aduh, kepalaku kok pusing sekali ya. Dia bilang, aduh badanku panas. Aduh aku kok lemes ya. Kok gak suka makan. Udah aku tak tiduran. Kemudian Dorcasnya tiduran. Aduh, kok malah tambah panas. Malah tambah perutnya sakit. Aduh, gimana ini? Wah, mual lagi. Aduh Tuhan, tolong aku Tuhan. Nah, Dorcas sakit. Semakin lama, semakin parah adik-adik. Aduh, kasihan. Dan pada akhirnya Dorcas gak bernafas, gak bergerak. Akhirnya Dorcas mati, meninggal. Wah, tetangga-tetangganya, orang di sekitarnya begitu tahu Dorcas meninggal, mereka langsung lari-lari ke rumahnya Dorcas. Mereka nangis, Dorcas, kenapa kamu meninggal? Kamu sakit apa, Dorcas? Bangun. Kemudian ada yang nangis. Oh, bajuku ini kan yang buat Dorcas. Aku kan dikasih Dorcas. Ada lagi yang bilang, oh, ketika aku kedinginan, aku gak punya baju hangat. Aku dibuatin baju hangat sama Dorcas. Iya, ketika bajuku sobek, aku gak punya gantinya. Aku juga dijahitin baju sama Dorcas. Dorcas ini ternyata seorang penjahit. Pinter bikin baju dan suka bikinin baju janda-janda, anak yatim piatu. Nah, mereka pada nangis, Dorcas, Dorcas, kami sayang engkau, tapi sekarang kamu mati, Dorcas. Kami sedih sekali, Dorcas. Ada banyak janda-janda yang pada menangis. Terus ada yang bilang, ini aja, kita suruh dua orang pergi ke kota Lida. Lo ngapain ke kota Lida? Pak Petrus tuh ada di sana. Nah, Lida dan kota Yope, tempat kita ini, ya tempat Dorcas ini, gak jauh. Cepet deh. Wah. Terus akhirnya dua orang diutus. Wah, mereka cepet yo,
cepet ya temuin Bapak Petrus, suruh kusuh. Wah, berkeluar kencang. Capek. Aduh, istirahat dulu ya. Aduh, nafasnya mau putus. Begitu kuat lagi, luari lagi kencang. Dengan terengah-engah, akhirnya mereka sampai di kota Lida, ketemu sama Bapak Petrus. Bapak Petrus, tolong Pak, tolong. Ada apa ini, ada apa? Ayo Pak Petrus ikut kami ke kota Yope. Ayo Pak. Iya, tapi ada apa ini, ada apa? Wes cepet, Pak Petrus siap-siap ikut kami ke kota Yope. Ya sudah, saya siap-siap ya. Akhirnya Pak Petrus siap-siap terus sama orang suruhan ini, mereka ke kota Yope di mana Dorcas berada. Setelah menempuh perjalanan, sampailah di rumahnya Dorcas. Dorcasnya sudah terbujur kaku, jenazahnya sudah dimandikan, terus jenazahnya dibawa naik ke ruangan atas. Ketika Pak Petrus sampai, wah, mereka pada nangis dengan sedihnya. Terus Pak Petrus, tolong, keluar dulu ya, keluar dulu. Terus akhirnya Pak Petrusnya ngapain? Berlutut, berdoa sungguh-sungguh. Ya, berdoa pada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh. Terus Pak Petrus bilang sama Tabita ini atau Dorcas. Tabita, bangunlah. Dorcasnya yang sudah terbujur kaku. Ya, sudah mati. Gak bernafas. Tabita, bangkit. Kemudian jenazahnya Dorcas, matanya mulai gerak-gerak. Tabitanya buka mata. Terus duduk. Terus tangannya Tabita dipegang sama Pak Petrus, dibantu untuk berdiri. Kemudian ditunjukkan ke orang-orang bahwa Tabitanya sekarang sudah hidup. Mereka, mereka tadi yang menangis jadi senang. Tabita bangkit dari kematian. Wah, terus beritanya nyebar sampai kemana-mana. Heboh, ada orang mati bisa dibangkitkan loh. Lah memang siapa yang membangkitkan? Tuhan Yesus lewat Pak Petrus yang berdoa. Masa? Tenang itu Bu Tabita. Akhirnya semua orang yang dengar berita itu ya percaya pada Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keren ya? Keren. Nah, sekarang kita mau lihat videonya dulu deh. Kita sudah lihat videonya, ya, gimana Dorcas, Tabita yang meninggal didoakan Pak Petrus hidup lagi. Pak Petrus doanya kan pada Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Yuli mau kasih ayat masnya dulu deh, ya, dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Bunyinya, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan menerima kemurahan. Nah, Dorcas ini murah hati, baik hati.
Nah, ketika Dorcas murah hati, dia juga terima kemurahan hati loh. Kemurahan hati siapa? Kemurahan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bermurah hati, dia dibangkitkan dari kematian, dia menjadi alatnya Tuhan untuk banyak jiwa-jiwa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Kak Yuli mau tanya dulu deh. Ketika kalian memberi, ya, dibandingkan ketika kalian menerima, bahagia mana? Yuk, dipikir. Ya, ya bahagia menerima toh Kak Yuli, kan dapat. Kalau memberi kan berarti punyaku berkurang, punyaku habis. Hei, dengar firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, ini firman Tuhan yang bilang, bukan Kak Yuli ya. Jadi ketika kalian memberi, itu berbahagia. Nah, jadi kalau kepengen berbahagia, ya, ayo belajar murah hati. Ya, belajar memberi, belajar berbaik hati. Nah, mungkin nanti sekian lama adik-adik sudah mulai berangkat ke sekolah. Ya, di sekolah temannya sebangku, pensilnya ketinggalan, gak bisa nulis. Padahal kamu punya 2 pensil. Terus gimana? Kamu kira-kira gimana dong? Ya salahnya dia toh Kak Yuli gak bawa pensil, salahnya teledor ya biarin aja gak bisa nulis, biarin aja dia dimarahin guru. Kan salahnya dia. Ya kalau aku minjemin dia pensil, nanti pensilku cepat habis kan boros. Yo adik-adik, ya adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan. Nah setelah dengar itu apa toh yang harus dilakukan? Setelah dengar firman Tuhan selesai, kita harus praktek. Kita harus melakukan, tidak hanya dengar terus firman Tuhan. Ya, jadi ketika ingat firman Tuhan, ingat cerita Dorcas. Oh, iya ya, Dorcas murah hati, baik hati. Ya udah, pensilku aku ambil 1 ini buat kamu pinjem deh, boleh? Ya, supaya kamu bisa nulis, supaya enggak ketinggalan pelajaran. Nah, itu Tuhan Yesus senang punya anak-anak yang murah hati gitu. Atau mungkin ya karena hari pertama masuk sekolah kamu bawa bekal, wah kasih bekal yang kamu senang, puding di dalamnya itu ada buah lecinya, wah Kak Yuli itu buah leci itu kesukaanku, ya aku senang sekali dapat dibawain mama bekal puding ada buah lecinya. Nah, teman sekelasmu karena bangunnya kesiangan buru-buru, bekalnya ketinggalan. Jadi, ketika istirahat, nggak bisa makan walaupun lapar. Kamu tahu terus gimana? Lah, kalau pudingnya tak kasihin, ya biar tau Kak, wong ini kesukaanku. Apalagi ada buah lecinya. Ini kan mahal. Nah, terus kamu ingat, wah Kak Yuli pernah nyampein firman Tuhan tentang Tabita yang murah hati. Oh iya, aku harus melakukan firman Tuhan. Tabita itu kan muridnya Tuhan Yesus. Kita semua ini, Kak Yuli, sama kakak-kakak Iglesias dan kamu semua, ini kan muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan harus baik hati, murah hati. Yaudah, pudingnya diambil 1. Ini buat kamu, kan bekalmu ketinggalan. Ya, Tuhan Yesus senang punya anak-anak yang murah hati, karena Tuhan Yesus itu juga murah hati. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan tentang Tabita, yuk kita melakukan ya. Jadi orang kenal kita, oh ternyata murah hati, baik hati. Oh ternyata dia rajin ke Igelis. Oh ternyata dia suka dengar firman. Ya, ayo kita semua semangat untuk melakukan firman Tuhan. Ya, supaya Tuhan Yesus senang dan kita benar-benar menjadi anak Tuhan seperti Bapa di surga, Bapa kita Yesus yang murah hati. Kita pun anak-anaknya juga harus murah hati. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, yuk berdoa dulu. Ya, yuk berdoa semuanya sungguh-sungguh. Enggak ada yang mainan, enggak ada yang lari-lari semuanya. Doa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Tabita yang baik hati dan murah hati. Tuhan Yesus, kami mau melakukan firman-Mu, Tuhan.
Kami mau belajar menjadi anakmu yang baik hati dan murah hati. Roh Kudus, tolongin kami. Kami mengasihimu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Nah, adik-adik, tadi adik udah dengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau memberikan persembahan, minta tolong pada orang tuamu untuk dikirim ke sini. Nah, adik-adik, untuk penugasan, adik-adik menghubungi mentor masing-masing untuk lebih jelasnya, supaya adik-adik lebih jelas apa yang tadi disampaikan, diceritakan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik jangan lupa ya, untuk adik-adik selalu di rumah, kalau mau pergi ke rumah harus pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Kalau adik-adik keluar juga harus, sampai di rumah adik-adik harus ganti baju. Makanan yang bergizi kalau adik-adik mau makan. Dan adik-adik jangan lupa juga berdoa supaya peristiwa atau masalah COVID-19 ini cepat selesai. Ya adik-adik ya. Nah, sampai di sini dulu adik-adik. Pertemuan kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Dan Kak Nani ucapkan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.